ini adalah Masjid Baitul Salam, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Masjidnya sangat megah sekali, guys. Kita masuk, guys. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa, ini benar megah sekali. Bisa. Bahannya megah sekali. Ini masjidnya seperti berlapis emas pemirsa. Kita masuk pemirsa. Kita masuk sana ke Perkato. Ini pemirsa. Susunan tahu masjid. Kemudian ada petugasnya. Nah, sama tali. Ini pemirsa. Ini papan pemenang pemirsa. Kapan pengumuman biasa Baitul Salam ini uangnya yang ada di saldo akhir di 3.300 sekian pemirsa. Ini sangat terbuka sekali pemirsa, terbuka sekali ya. Ini kapan pengumuman keuangan dan sebagainya. Kita masuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kesini sekitar jam 4:30 sore pemirsa. Masjidnya sangat megah sekali, Masjid Tangan pemirsa. Wah, ya pemirsa, ornamennya. Wah, indah sekali pemirsa. Ini seperti pemirsa. Oh ya, ini ternyata lantai 2 pemirsa. Nanti kita naik pemirsa. Itu lantai 2 di atas pemirsa. Oh, tangan. Ini juga ada perpustakaan pemirsa. Ini untuk toilet pria. Ini ada juga perpustakaan pemirsa, perpustakaan Baitul Salam sebaca pemirsa. Ini bukunya pemirsa. Ini bukunya bagus sekali. Ada Sunnah, ada Al-Mawaddah, ada Kubat pemirsa. Ini didik anak bersama Nabi pemirsa. Sunnah Nabawi pemirsa. Ini bukunya. Ini kota Impa pemirsa. Jadi ini punya Kobet pemirsa. Ini pemirsa. Faktor dan rahasia sholat pemirsa. Ini jadi ini salah satu untuk menambah ilmu alasan pemirsa. Kita naik pemirsa, kita naik pada sini. Ini ada juga pemirsa. Ini untuk tempat makan gratis, minum gratis. Ini ada aqua. Jadi di masjid ini juga pemirsa. Ini ada aqua untuk menyediakan pemirsa untuk makan minum free gratis pemirsa. Moga pak, lo video bapak naiknya sih malah emak, naiknya pak, naiknya juga mah naik. Naik. Tangga sini gitu. Oh ya, masih mas ya. Oh ya, gitu. Ini lanjut pemirsa, kita naik. Mas, oh naik di atas wat mana mas? Di atas. Wat sih? Oh. Oh ya, ya masih mas ya. Yang sebelah mana mas? Ini. Sini ya. Oke, oke ya, mas. Ngasih mas ya. Gitu. Ini saya, ini masih jadi anu. Cukup jangan gitu. Masih bagian, pakai porsi, bukan? Kalau ini saya masih pakai tamu juga.
hitam atau jeruk kucingnya. Oh biasa. Oh iya iya. Masih mas ya. G. Saya anu mas youtuber mas saya. G. Saya anu G mas. Oh pemirsa. G. Nih. Nah sini pemirsa. Kita naik. Oh iya. Ini yang ruang wanita pemirsa. Ini yang ruang wanita. Ruang wanita. Ini pemirsa. Kita naik pemirsa. Kita naik, ternyata masjidnya megah sekali pemirsa. Megah masjidnya, di bangunannya megah sekali, masuk bagus pemirsa. Oh ini pemirsa, kapan pemirsa? Ini daerah Muhammadiyah Salam yang oleh Bupati Sragen yaitu 1 Maret 2020 oleh Bu Dr. Hajah Kusdian Untung Yuskwati Bupati Sragen Pemirsa. Oh, Pak. Saya Pak G. Ini tepatnya bagus sekali pemirsa. Sekolah di sini. Ini pemirsa. Oh. Ini pemirsa. Ini masjidnya minimalis tapi bangunannya sangat megah. Ukir-ukirannya ini pemirsa. Ya bagi saya menarik. Ini pemirsa ini yang lampunya pemirsa. Lampunya pemirsa, lampu biasanya atasnya ada pemirsa, oh, tuh. Ini pemirsa, kita dari lantai dua ada pemirsa, ke atas, oh, pemirsa, Oh ya pemirsa, ini mungkin pemirsa, ini ada panggung. Ini mungkin untuk ruang pengajian. Nanti itu mimbar, nanti untuk mubalek, biasanya itu untuk para jamaahnya. Ini panggung, mungkin ada acara rapat, pertemuan, pengajian, mungkin bisa di lantai atas ya pemirsa. Ada tim, ada panggungnya. Pemirsa, ada panggung. Nih, ada panggung sih pemirsa. Oh, itu cara yang itu pemirsa. Oke. Mas, ini masnya dari pondok kebesaran deh. Iya. Pondok mana? Pondok ini. Kenapa? Ini masnya pondok kebesaran sini, langsung. Saya juga ya pondok sini cuma bukan orang sini. Masih di Taiwan mas? Saya lumajang. Oh lumajang bisa. Oh berarti di sini ya pondok mas? Asramanya di lantai paling bawah. Oh sini? Ya. Saya Saya baru sakit. Oh berarti sini ada pondok sini? Ada rumah tahfidz. Rumah tahfidz. Oh, namanya apa? Yaitu salah. Rumah tahfidz. Tepatnya di bawah. Ya di lantai yang paling bawah. Mungkin kan ada tangga juga. Bawahnya tangga, ada tangga. Oh. Ini yang pusat jamaahnya. Lalu istilahnya santrinya khusus lagi ada beberapa di bawah. Santrinya ada. Kok juga ada salah? Wanita. Santrinya apa? Apa masyarakat? Iya, anu santrinya. Kalau santrinya yang laki-laki aja. Laki-laki aja. Oh,
yang tempat ini ada. Saya terutama kalau di sini ada rumah tahfidz, Pak. Rumah tahfidz di desa. Siapa ustaznya? Ustaznya Ustaz Prosit. Dari NRK Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. NRK Sulawesi Selatan. Tapi masih sudah di sini berapa tahun, Pak? Saya sudah 1 tahun. Iya, terus SMA. Iya, hampir semuanya rata-rata lulusan SMA. Masih dulu dari lulusan SMA. SMA di Kabupaten Lumajang. Mondok di Madura dulu. Oh, Mondok di Madura. Nanti terus langsung ke sini. Iya. Berarti ini setaraan, Santra. Santra, Mas. Masih loh, Mas. Iya. Dan Mas apa namanya, Mas? Hai, Mas. Mas, Mas. Saya Imam Dukesen. Nanti Mas buka saya. Maka kita sembuh itu cek saya itu masih ada ini saya ada gambar ini gak apa-apa mas maka kita sembuh itu maka kita sembuh itu misalnya Imam Edi Cahyo itu masih butuh itu saya ini saya kamera gak apa masih mas ya iya iya so mas iya mas iya iya pemesan ini adalah ini untuk tangga pemesan ini tangga menara ini ada menaranya pemesan ada menaranya jadi ini pemesan ada menaranya tangga pemesan jadi map ini tangga kesana pemesan itu mas. Oh, pemesan megah sekali pemirsa, megah sekali pemirsa. Ternyata di sini juga komplek yaitu rumah tahfidz. Oh, asamanya mas? Oh, paling bawah mas ya. Berarti tangga langsung bisa mas ini, langsung turun ini mas ya? Langsung turun ini. Oh ya ya, gini. Mas nyun sewu, kira-kira jumlahnya santri ada berapa di sini mas? Kira-kira mas? Jumlah 14 14 santri ya, ngambil satu angkatan. Oh gitu. Berarti masih di sini nanti kira-kira berapa tahun mas di sini? Kalau normalnya menghafal itu 2 tahun. Oh 2 tahun. Tapi kalau sudah punya basic menghafal Quran biasanya bisa selesai 1 tahun. Oh. Oh gitu. Mohon maaf ya, saya sharing mas. Berarti mas itu anu khusus untuk menghafal Al-Quran mas ya? Iya. Berarti rumah tahfidz. Iya. Tahfidz. Oh iya. Nih, saya sedikit tahu mas. Saya dulu juga mas. Lulusan kuliah di Yayan Surakarta. Yayan Kartosuro Solo. Masih mungkin udah dengar mas ya? Kenapa? Yayan Surakarta. Saya. Jurusan PAI Tarbiyah. Oh iya. Berarti saya tahu. Berarti sini rumah tahfidz khusus untuk putra minimal jaraknya mungkin 2 tahun bisa menghafal mas ya. Nanti setelah apa dapatan setelah khatam pengabdian. Oh gitu ada di sini mas ya? Ya mungkin juga di tempat lain. Oh gitu 14 mas. Oh ya masih mas informasinya mas ya gitu sun mas tunggu iya gue mas kita bisa ini kita kebah pemirsa. Oh, ini pemirsa. Ini pondoknya. Ini paling bawah pemirsa. Ini paling bawah. Kita oh, ini pemirsa, ini pondoknya. Oh ya, ini lingkungannya pondoknya pemirsa. Ini paling bawah. Oh, ini ada sini. Oh ya, ini ada perumahan. Si Pak. Ini oh ini paling bawah nih pemirsa. Ini parkir putra putri. Ah oh ya nanti pemirsa. Ini di bawah pemirsa. Nih pemirsa. Nih. Ini tepatnya adalah di samping rumah distro
dan depan itu adalah alun-alun, alun-alun Kecamatan Tangen. Itu alun-alun itu SPBU dari tempat strategis pemirsa, itu di jalan raya Tangen. Tempatnya pemirsa. Yang ke sana itu ke arah Wirosari, ke arah Jinar pemirsa. Dan yang ke arah sana itu adalah ke arah Sagen Kota, ke arah Ngawi. Itu adalah jembatan, itu jembatan yang di itu adalah Sungai Bawahan Solo. Yang ke arah ke sana pemirsa itu ke Kecamatan Gesi, Sisukodono, Sagen dan sebagainya. Ini pemirsa, ini sangat megah sekali pemirsa masjidnya. Pemirsa, demikian tadi di tayangan video di Masjid Baitus Salam, Masjid Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang baru saja dibangun dan disampaikan oleh Ibu Bupati Sragen, beliau Ibu Dr. Yuni Untung Sukowati. Mudah-mudahan dengan masjid ini nanti bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat bagi warga sekitar dan umat Islam pada umumnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel saya di Imam Education TV. Nanti kita sambung, kita eksplor di tempat-tempat menarik lainnya. Sekian dari saya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil.